Masjid Jami Al Baitul Amin Jember, Jawa Timur, selama ini dikenal dengan Masjid Suci Kubah karena memiliki bentuk bundar menyerupai kepala jamur. Di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Masjid Suci Kubah kini terlihat lebih cantik dan unik setelah dicat ulang dengan warna dominan warna emas. Ada yang berbeda di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah kali ini di Masjid Al Baitul Amin Jember, Jawa Timur. Jika sebelumnya masjid hanya dikenal dengan keunikan bentuk bangunannya karena menyerupai kepala jamur, kini masjid terbesar di kota penghasil tembakau ini bagaikan masjid berbalut emas setelah perbaikan dan pengecatan ulang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember satu bulan sebelum Ramadan. Mulai dari pagar luar, pintu masuk, hingga ornamen-ornamen masjid kini berwarna emas, hingga masjid yang dikenal dengan Masjid Tujuh Kubah ini bagaikan masjid yang dibalut payung emas. Hal itu membuat Masjid Al Baitul Amin Jember tampak lebih unik dan menarik dibandingkan sebelumnya. Dipilihlah bentuk seperti payung seperti hari ini kita lihat, karena setelah di cari model masjid yang paling unik pada waktu tahun 70-an itu adalah model masjid yang seperti hari ini. Jadi dari sisi arsitektur dan dari sisi keunikannya itu yang dipilih oleh Pak Bupati dengan para ulama. Ini lebih kelihatan masjidnya. Dulu kan tidak kelihatan dulu. Agak ketutup itu apa pohon-pohon itu. Sekarang alhamdulillah sudah kelihatan full ya masjidnya itu. Lebih bagus atau lebih bagus lagi, lebih semarak, lebih apa itu, mega rasanya kayak diperbaiki lagi.